sedang menanti-nanti keindahan anak alam semesta apa yang engkau tampilkan sehingga kedua bola mata kita bisa muncul ke permukaan karena kagum dengan apa yang dilihat. Wih, udah bisa. Ya, Tika udah mulai PA. Ya, udah mulai ketularan. Oke, saya tentunya akan berbeda dengan sebelumnya yang apa ditampilkan oleh Parnas. Jadi saya referensinya ada yang lebih muda gak? Eh, Vega, lo dikatain Eva Arna sama Yuni Sara. Hey, tolong diam kamu Ami Search. Ya. Wih, diam. Ami Search gak gini. Gak gini rambutnya Nora. Ya udah. Oke, Andika dan semuanya, bakat ini sangat luar biasa. Karena ini silent it plays. Ayo, okay. Angel Elga. Oke. Nanti dia akan mencoba, ini kebudayaan salah satu dari Japan. Ya, Japan. Moshi-moshi anatawa hikanatakara tadi suka. Ini namanya Right Cryber. Right Cry. Apaan sih? Itu siapa yang ini namanya? Masquerade. Iya, Masquerade. Right Cry. Dia pokoknya ngomong ada bahasa Inggrisnya udah berasa keren. Kita lihat ya. Saja langsung ini. Yang paling keren, jagoan saya, Masquerade. 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 Horiguchi Daisuke. Atletik ya. Iya. Gak nyangka C bagus bisa begini nih. Aduh. Waduh. Bisa dicopot gak? Jadi kita bisa tahu bahwa ini memang dilakukan dua orang. Nah. Assalamualaikum. Kalau dari gue pribadi ngomongin terhibur, gue sangat-sangat terhibur gitu. Ya. Dan memang balik lagi ini sulitnya adalah mereka harus hafal. Karena kalau satu gerakan aja udah miss, udah pasti berantakan selanjutnya gitu. Betul. Dan paling ini emang jujur agak kurangnya adalah temponya jadi kayak kejar-kejaran sama lagu playbacknya ya. Artinya harusnya lebih bisa timingnya pas, lebih dapat lagi, lebih enak lagi ngelihatnya gitu. Tapi asik sih, asik, seru-seru. Tapi maksudnya, kalian selalu melakukan berdua. Biasanya kalau Masquerade kan bisa rame-rame juga. Ya. Jadi biasanya kita sih rame-rame buat yang sekarang kita coba untuk permainan yang baru berdua aja. Makanya kalian menamakan diri kalian Duo Rizky. Yes. Itu maksudnya apa? Rizky itu saya Rizky dan dia
Akli. Oh. Ijong gimana komentar Ijong? Iya benar, cukup menghibur. Tapi pengennya sih lebih baik mungkin mukanya si Mas yang di bawah tuh lebih diputihin atau lebih putih lagi. Ya, jangan kelihatan. Matanya masih agak kelihatan. Jadi kita lihat di TV sama di langsung tuh masih tetap kelihatan mata. Penampil, lihat penampilan mereka, saya merasa saya sangat asem. Maksudnya? Oh, asem? Karena saya sangat cuka. Cuka. Karena sangat cuka, jadinya kamu asem. Ngeliat ya? Penampilan dia, aku sangat Vicky. Maksudnya? Kecut. Kita lihat hasilnya, nanti kenapa dari ketiga dewan juri ya. 3, 2, 1. Oke. Mas Eda, 2 senyuman. 1, suka banget. Terima kasih. Gitu ya. Cuka banget. Saya sangat cuka. Saya sangat cuka. Okay. Semua peserta telah menampilkan bakat uniknya masing-masing, tinggal berapa poin yang mereka kumpulkan sehingga kita tahu siapa dari 4 peserta yang tampil malam hari ini yang akan mau pulang hadiah utama kita, 10 juta rupiah. Plus nanti di akhir acara kita akan tahu di antara Vicky dan juga Vega siapa yang akan dihukum oleh 2 Alkujo saya. Untuk itu langsung saja kita masuk ke babak penjurian. Nilai tertinggilah yang akan menentukan siapa yang akan membawa pulang hadiah utama kita sebesar 10 juta rupiah. Yang pertama adalah untuk penampilan duo Rizkli terlebih dahulu. Ketiga dewan juri berikan nilai untuk mereka. Berapakah nilai yang pantas? Tiga, dua, satu. 70 poin. Kali ini bagaimanakah nilai untuk Pak Ketvi yang menampilkan Magic Hand Show? Silakan ketiga dewan juri input data nilai untuk Pak Ketvi. Dan nilainya sebesar 3, 2, 1. 70 poin. Sama besarnya dengan duo Rizkli. Dan 70 masih menjadi nilai tertinggi sementara. Bagaimana kali ini untuk penampilan Evi, sang gadis plastik? Silakan ketika dewan juri berikan nilai untuk Evi. 3, 2, 1. 80 poin. 10 poin lebih tinggi. Ini menjadi nilai tertinggi sementara kali ini. Dan apakah nilai ini cukup untuk membawa pulang hadiah 10 juta rupiah dan mengamankan Vicky dari hukuman 2 gojo saya. Langsung kita bandingkan dengan penampilan terakhir yaitu Reok Ponorogo dari Singo Budoyo Mudo. Silakan ketiga dewan juri. Apabila nilainya lebih tinggi daripada 80 maka teman-teman yang menampilkan Reok lah yang akan bawa pulang hadiah. Tapi apabila sebaliknya tidak lebih tinggi dari 80 maka hadiah 10 juta menjadi milik Evi. Dan nilainya adalah 3, 2, 1. 85. Jadi pemenangnya adalah teman-teman dari Reok Singo Budaya Mudo. 10 juta rupiah, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk tim dari Vega yang bawa pulang hadiah utama kita malam hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang lain. Luar biasa sekali. Pemenang dari tim Vega berarti otomatis yang akan dihukum oleh 2 algojo saya adalah Vicky. Silakan hadapi 2 algojo saya di sana. Semoga hadiah ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya untuk mengembangkan lagi kesenian tradisional Indonesia ya. Sokori. Dan Vicky, hadapilah konsekuensi. Hukum dia, Pak. 3, 2, 1. Oh.
Kejam! Kejam! Bagus. Untuk bersihkan pikiran kamu yang kotor. Usir dia, Pak. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang tampil di Bukan Bakat Biasa. Hari selamat ini memang ya. Keberuntungan untuk teman-teman dari Reok, tapi bukan berarti yang lain tidak bagus. Terus kembangkan bakat kalian, karena siapa tahu kalian punya kesempatan selamat untuk tampil di sini lagi. Dan saya tetap mengingatkan pemirsa di rumah, kalau Anda ingin menjadi peserta di sini, caranya cukup mudah. Kirimkan video bakat unik Anda ke alamat di bawah ini. Dan tunggu panggilan dari kami, siapa tahu adalah pemenang berikutnya. Terima kasih kepada all juri dan juga promotor. Penonton di studio terima kasih, pemirsa di rumah juga terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya hanya di sini, di Bukan Bakat Biasa.